Sementara itu, pakar kesihatan turut berpendapat setiap individu harus mempunyai integriti untuk mengelak penularan wabak. Akan tetapi kita kena ingat di mana dalam situasi endemik ini tanggungjawab sosial ataupun rasa tanggungjawab sosial itu amatlah penting kepada individu yang sekitar dan juga keluarga yang terdekat. So ini bermaksud pada siapa yang mempunyai kes positif COVID-19 dan pada siapa yang mempunyai gejala seperti demam sesema dan batuk dan juga pada siapa yang diarahkan melakukan HSO perlu dengan rasa tanggungjawabnya duduk di rumah dan selesaikan ataupun lengkapkan proses kuarantin tersebut. Jadi ini adalah satu kelonggaran dan tidak begitu memudaratkan kepada orang ramai ya, sekiranya mereka mematuhi ya. Begitu juga dengan SOP semasa perayaan Aidilfitri, tanggungjawab untuk masyarakat adalah terjatuh kepada masyarakat sendiri ya, untuk kita bersama-sama membantu mengekang jangkitan COVID-19 ini dan seterusnya akan beralih kepada fasa pandemik sepenuhnya.